Kabar baik, Shin Tae-yong segera perpanjang kontrak. Shin Tae-yong yang awalnya dirumorkan jadi kandidat pelatih baru dua timnas yakni Cina dan Korea Selatan, kini telah terlampar dari persaingan. Shin Tae-yong sebelumnya dirumorkan jadi calon pelatih anyar Cina yang ditinggalkan Alexander Jankovic setelah Piala Asia 2023. Ia juga jadi kandidat pelatih Korea Selatan yang ditinggalkan Jurgen Klinsmann. Namun kini Shin Tae-yong sudah terlampar dari persaingan kandidat dua tim tersebut yang jadi kabar baik buat PSSI dan Timnas Indonesia. Cina sudah menunjuk pelatih anyar yakni Branko Ivankovic untuk menggantikan Alexander Jankovic. Sebelumnya salah satu media Serbia Espresso sempat melaporkan bahwa Shin Tae-yong masuk ke dalam radar pelatih Cina apabila Alexander Jankovic dipecat. Pada akhirnya rumor tersebut tak tepat. CFA telah lebih dulu memperkenalkan Branko Ivankovic. Sementara itu, Shin Tae-yong juga sudah terlempar dari kandidat kuat pelatih timnas Korea Selatan. Hal ini setelah KFA kini justru mempertimbangkan menunjuk pelatih interim ketimbang pelatih tetap. Shin Tae-yong masih memiliki kontrak bersama timnas Indonesia hingga Juni 2024. Dalam wawancara terkini, ia mengakui memiliki kesepakatan profesional dengan ketum PSSI Erick Thohir. Saya sempat berbincang dengan ketum PSSI Erick Thohir mengenai perpanjangan kontrak pada bulan Maret atau tidak. Kata Shin Tae-yong dilansir dari Naver Sport. Jika kami lolos ke babak 16 besar Piala Asia atau perempat final Piala Asia U23, kami akan sepenuhnya memenuhi persyaratan perpanjangan kontrak. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya diminta untuk melakukannya. Dan sekarang saya pikir itu adalah sesuatu yang harus saya putuskan apakah saya harus melakukannya atau tidak. Pengakuan Marcelino Ferdinand soal Timnas Indonesia saat ini. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bicara tentang perkembangan skuad Garuda yang menuju tren positif. Pasukan Shin Tae-yong baru saja bertugas di Piala Asia 2023 lalu. Masuk dalam grup neraka bersama Irak, Vietnam, dan Jepang, Indonesia sukses melaju ke babak 16 besar. Menariknya, Shin butuh waktu hingga 4 tahun untuk membangun pondasi yang kuat. Terbukti kerja kerasnya mulai terbayar dengan penampilan apik timnas di ajang bergengsi di kawasan Asia tersebut. Terdekat, semua pemain akan berkumpul untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret. Mereka siap menantang lawan yang lebih kuat dan tak gentar untuk bertarung. Mungkin kita tidak pantang menyerah, kita terus berjuang. Tidak melihat siapa lawan dan siapapun, kata Marcelino Ferdinand dilansir dari laman kitagaruda.id. Pemain yang membela KMSK Denze ini menilai setiap pertandingan tim pelatih selalu memberikan evaluasi yang ketat. Pelatih dan pemain juga sudah berjuang keras di Piala Asia lalu dan cukup solid saat di lapangan dan di luar lapangan. Dia juga bangga karena sampai saat ini masih menjadi pemain andalan di timnas. Kita hanya melihat tim kita sendiri. Kita mengevaluasi setiap pertandingan. Maka kita bisa berkembang setiap pertandingan dan saya sangat bangga untuk tim ini. Saya sangat bersyukur juga, tegasnya. Mereka juga semakin percaya diri saat harus berduel dengan lawan-lawan kuat di turnamen tersebut karena dukungan langsung supporter. Pemain ke-12, kalau saya sebut supporter, tanpa supporter, kita bukan apa-apa. Justin Hubner pamer sensasi tampil di Piala Asia 2023. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner memamerkan sensasinya tampil pada ajang Piala Asia 2023. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis resmi Wolverhampton Wanderers yang merupakan timnya saat ini pada Jumat 23 Februari 2024. Piala Asia 2023 menjadi turnamen internasional perdana bagi bek 20 tahun tersebut bersama Timnas Indonesia. Uniknya, bek yang saat ini tampil bersama Wolverhampton Wanderers U21 jadi pemain tak tergantikan di Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia. Justin Hubner selalu tampil penuh dalam 4 pertandingan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pada turnamen debutnya, bek 20 tahun tersebut sukses mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.
Langkah timnas Indonesia terhenti di babak 16 besar usai terhenti dari Australia dengan skor 0-4. Pengalaman tampil di Piala Asia 2023 jadi sensasi luar biasa untuk Justin Hubner bersama timnas Indonesia. Justin Hubner mengaku bangga menjadi bagian dari timnas Indonesia yang sukses lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Piala Asia adalah pengalaman yang luar biasa. Ini adalah turnamen terbesar di Asia. Ujar Justin Hubner dilansir dari laman resmi milik Wolverhampton Wanderers. Kami menghadapi grup yang sangat sulit melawan Irak, Jepang, dan Vietnam. Tapi saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik. Kami memenangkan satu pertandingan melawan Vietnam sehingga kami lolos ke babak berikutnya. Secara keseluruhan, ini adalah pengalaman yang luar biasa dan saya senang menjadi bagian dari tim. Lanjutnya. Tiga klub yang pernah dibela Jairo Ridewo. Pemain berdarah Indonesia yang disodorkan netizen untuk dinaturalisasi, Jairo Ridewo pernah membela tim besar di kancah sepak bola Eropa. Ia saat ini berstatus pemain Crystal Palace dan bermain di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League musim 2023-2024. Kabar mengenai minatnya membela timnas Indonesia semakin menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Proses naturalisasi dinilai memungkinkan terjadi karena ia disebut memiliki darah Indonesia lewat sang ayah yang berasal dari Suriname. Kemudian sang ibu yang berlatar belakang Belanda setengah Indonesia. Sang ibu sendiri memiliki garis keturunan Ambon, karena itu sosoknya disebut akan dinaturalisasi. Ia memiliki kemampuan defensif yang solid ditambah fleksibilitas di lapangan. Ia pun sangat menarik perhatian publik tanah air. Lantas, klub mana saja yang sudah dibelanya? Dan berikut di antaranya. 1. Ada Harlem Youth, jauh sebelum dikenal sebagai pemain Crystal Palace. Ia lebih dulu mengawali karir sepak bola bersama Harlem Youth. Meski begitu, momen itu berakhir di tahun 2008, tepat di saat Jairo resmi direkrut Ajax Youth secara bebas transfer. 2. Ajax Youth dan Ajax Amsterdam. Ia juga bermain untuk Ajax Youth sejak 2008 hingga 2011. Lalu yang ketiga ada Crystal Palace. Bakatnya pun tercium oleh klub-klub luar Belanda hingga pada 2017. Ia dibeli oleh Crystal Palace dengan nominal 156,43 miliar rupiah. Dan sejak saat itu hingga saat ini, ia sudah bermain sebanyak 4 kali di Premier League dengan total menit bermain 176 menit.